sebuah momen menarik terjadi saat si anak jenius Kenneth Matthew atau populer dipanggil Ken Kulus hendak berpamitan dari rumah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Desember 2023. Saat itu usai memberikan hadiah buku kepemimpinan militer kepada Kenneth dan keluarganya, Prabowo langsung mendapatkan kiss bye dari Kenneth yang kemudian dibalas Prabowo dengan mencium kening Kenneth. Kemudian Kenneth yang tengah digendong ini pun langsung memberikan cium perpisahan atau kiss bye sambil mengepalkan tangan kecil dari mulutnya ke arah Prabowo. Prabowo lalu mendekat dan membalas dengan kecupan di kening Kenneth. Sebelumnya dalam unggahan di akun Instagram resminya, Prabowo mengungkapkan kekaguman atas cita-cita yang diutarakan Kenneth, yaitu ingin menjadi seorang engineer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.